ya okay, guys jadi seperti itulah cara menggunakan mesin cop pemotong buah kelapa sawit pokok rendah ya di sistem kerja mesin ini kita cukup tekan minyak ini nah, minyak kita tekan dua-dua nah seperti ini jadi sistem kerja mesin ini jika kita tekan minyak maka cop ini akan turun naik turun naik seperti itu ya jadi jadi dari getaran itulah yang membuat pelepah atau tangkai buah putus ya jadi cukup kita tekan minyak kita sedikit tocoh dekat pelepah atau tangkai buah dan sedikit tekan ya kita cukup tekan saja maka pelepah atau tangkai buah akan cepat putus dan kegunaan besi dibuat seperti cangkok ini untuk menarik buah yang lekat di pokok itu ya kita tarik menggunakan ini ya, jadi seperti itulah sistem kerja mesin ini Ya. Dan mesin ini non stop, tidak apa-apa.